Sarah jadi juara MTQ tingkat kabupaten. Sedikit lagi nyampe tuh ke tingkat nasional. Alhamdulillah, nama pesantren kita jadi ikut harum. Aduh, jelas lah. Sarah itu kan teman kita, pasti hebat. Pantesan kemarinnya pesantren sepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam al-mukarram haji 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 Badrun pemegang kunci surga. Cakep. Lagi ngomongin apa di mari? Ini kita lagi ngomongin Sarah kan menang MTQ, jadi kita tuh bangga gitu. Itu luar biasa kalau di keluarga yang haji 3 kali. Karena doanya berkah, makanya si Sarah menang juara 1. Nah, gue juga mau bikin tasyakuran, mau ngundang orang sekampung, mau ngasih tahu kalau keponakan gue juaranya, juara 1. Eh, cakep gak tuh? Itu bagus itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Mukarram. Aduh, mendingan kita sekarang kabarin Sarah aja yuk. Ya udah yuk. Assalamualaikum ya. Ya, Waalaikumsalam. Jadi si Sarah baru menang MTQ sekabupaten. Norak banget sih tuh orang tua pakai mau ngerayain segala. Ih, apaan sih? Gue samperin aja deh ngomongin. Apaan ini nyelak? Gantri dong dari belakang dong, kita udah nunggu dari tadi. Betul tenang kata Aikal, kata si Mukoro rapi tenang. Cepetan ke belakang, kita jangan terlambat tenang lagi. Berani? Hah? Ya tapi kan gantri dong ke Hanafi kawalan. Gak bisa. Ini tuh calon asisten penghuni surga. Kalian terus nurut. Kalau nggak laporin nih sama Al-Mukarram. Haji Badrun pemegang kunci surga. Kakak. Kita kan juga penghuni surga. Iya nggak? Iya. Bima. Emang kalian nggak tahu? Kita udah ngantri dari terpagi. Kita dari pagi. Ini juga kelamaan. Ya Hanafi Wawawan. Antum harusnya sabar, yang lain sudah mengantri dari pagi. Udah deh, jangan pada protes. Al-Fukat juga jangan protes. Mau kita ngapain juga, ya terserah kita dong. Iya. Mau dilaporin, nanti beneran dilaporin nih. Selamat ya, Sarah. Jadi juara MTQ tingkat kabupaten. Hebat, ih. Iya, aku pengen tahu kayak kamu. Enak ya kalau punya bakat. Udah jago tajwid, suaranya merdu pula. Masya Allah. Bukan aku yang hebat, tapi emang karena kehendak Allah, makanya aku jadi menang. Lagian juga ini kan berkat kalian, doa kalian. Makanya Allah lancarin perlombaan aku. Jazakumullah khair ya. Ya udah Sarah, kita duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarah, nanti pas di acara tasyakuran kamu tuh jangan lupa ya baca beberapa ayat. Soalnya kan yang enggak ikutan nyemporterin kamu tuh pasti penasaran suara merdu dari sang juara. Tasyakuran? Kok Umi baru tahu ya? Baik banget sih. Baru juara MTQ sekabupaten aja. Gayanya udah senasional tau gak? Pakai ada acara syukuran-syukuran segala gitu. Eh, harusnya yang dikasih dana itu ekskul gua. Bukan elu lah, Mubazir tau gak? Loh, maksudnya apa sih, Lang? Maksudnya apa? Kalau masalah supporter, emang Cang Badrun yang kepengen kesana, bukan aku yang maksa. Aku juga udah nolak kok. Terus masalah syukurannya juga aku gak tahu. Eh, gua tahu lu tuh kan pasti senang kan diginiin, lu senang dipuji kan anaknya? Udah-udah, jangan saling menyalahkan ya. Gak baik sesama muslim saling menyalahkan. Seharusnya kita itu berintrospeksi diri. Menurut Umi sih semuanya juga insya Allah untuk kebaikan pesantren inginnya kan? Iya, Umi. Nah, untuk masalah tasyakuran, nanti biar Umi yang bicara dan bertanya langsung sama Ustadz Musa dan yang lainnya ya. Iya, Umi. Iya, Umi. Nah, gini dong. Aku duluan. Siapa cepat dia dapat. Sobri! Ya Allah, 11-12 kayak kan bisa mau kawawat.
aku mau ngerjain Sobri. Tadi aku mau masuk, Sobri udah nyerobot. Sekarang umpetin barang-barang dia. Sekarang. Tenang kau. Oke, aku bakal bantu. Tenang aja. Aku titip ini. Aku duluan. Tadi aku diserobot. Diam. Ini semua laporannya, Pak Ustadz. Saya sudah catat rapi beserta bukti-bukti kwitansinya. Alhamdulillah. Kalau gitu saya cek dulu, Ustazah. Iya. Ustazah, masih di sini? Ada yang mau disampaikan lagi? Oh, enggak. Saya di sini cuma jaga-jaga aja. Takutnya Pak Ustadz ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan gitu. Siapa tahu ingin diperbincangkan dari hati ke hati. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Iya, Umi silahkan. Silahkan duduk, Umi. Maaf nih ganggu. Iya, gak apa-apa. Mau nanya, katanya kita mau mengadakan tasyakuran ya? Ulala. Tasyakuran? Saya malah baru dengar dari Umi nih. Iya, sama Umi. Saya juga baru tahu. Hah? Atau jangan-jangan kita jodoh? Jangan-jangan jodohnya dibuang satu jangannya, jadi jangan jodoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini dia nih. Mumus. Iya, Al-Mukarram. Ini hari juga gue mau bikin tasyakuran. Oh. Yeah, lu gue pilih jadi ketuanya, nanti panitia terserah lu. Dan jangan lupa, yeah, lu undang tuh semua warga di kampung mari. Yeah. Tapi bang, pesantren kita ini kan lagi prihatin. Kayaknya kalau mau bikin tasyakuran, lebih baik di antara kita aja doa bersama sesudah sholat isya. Lagi kalau kita ngundang-undang banyak orang, disangkanya kita riya bang. Eh tapi, terserah gua dong, lu jangan sewot begitu. Duit-duit gua. Gue pengen bikin acara meriah pokoknya. Mumus, lu bikin nih acara sampai meriah. Iya. Ingat, gue pengen lihat lu bisa gak dikasih tanggung jawab. Itu aja. Kalau begitu, saya sih cuma bisa bilang, siap, Al Mukarram! Bercanda. Ah, ini diinjak kaki gua. Oh, iya, maaf. Aduh, kayak sebagai nginjak kaki gua. Saya kira itu kaki meja. Bukan ini kaki meja. Oh, iya di situ ya. Udah itu aja. Jangan lupa, sekarang juga lo kerjain. Siap-siap lo kerjain. Ini sampai kalau meja. Saya geser. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masa Sobri gak pakai baju keluar-luar? Hah? Kan gak mungkin. Abang atur dunia. Aduh. Tolong! Siapa sih yang nangis-nangis gini? Siapa sih? Sobri kak, gara-gara nyerobot antrian, jadi dikerjain Haikal. Bener-bener ya, Haikal Ismail ini iseng banget sih. Apa? Siapa? Sobri, buruan, aku kebelet. Aduh. Apa sih kak? Lo kenapa sih? Kak, boleh gak minta tolong ambilin kali ini aja ya? Apa kata dunia? Kalau Sobri keluar terus gak pakai baju, ya kan? Ya, dunia mah gak bakal ngomong apa-apa. Paling ketawa doang liat lu telanjang. Ya Allah. Kak, jangan bercanda dong. Tolongin please ya. Minta tolong Sobri ya. Ya tunggu bentar, diam. Bang Muklis ya, Ali Kamanan. Iya, Ustaz. Saya minta tolong Bang Muklis kasih tahu para penanggung jawab santriwan dan santriwati untuk menyuruh mereka semua berkumpul di aula sekarang juga sebab ada pengumuman penting. Siap, Pak Ustaz. Laksanakan. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu sekarang jalan langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar Pun aja yang laksanain. Hah? Din. Tuh, Din. Ini kerjaan Ambo, Munikung Ambo ya?
Ih, siapa ini kungsi Bang Muklis? Pudin cuma bantu pekerjaannya Bang Muklis supaya lebih mudah. Sini, Ustaz. Biar Pudin aja, Nat. Din! Pudin! Kamu udah perlu buat Tuhan, wow! Stop! Diam gak? Ngapain sih? Tarik-tarikan begini? Jangan tarik-tarik! Udah gak ada yang narik. Oh, udah? Kalau udah ngodong, Mong. Ngomong dong! Aduh. Ini semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Bang Muklis sudah mendapatkan porsinya dengan tugasnya. Kamu mendingan sekarang tugasnya bagiin undangan aja. Sik! Yes! Yaudah. Siap, pelaksanakan! Yaudah, ikut Ustadz yuk. Yuk. Alhamdulillahirrohmanirrohim, saya Ustadz Musa yang baik dan santun ini ditunjuk oleh Al-Mukarram untuk menjadi ketua panitia tasyakuran ini. Dan sekarang saya akan langsung membagi nih tugas-tugas baik dari santriwan maupun santriwatinya. Kita langsung aja ya. Yang pertama, Sarah, Atika, dan Hana, kalian bertiga ada di seksi konsumsi ya. Tugasnya menyiapkan makanan berat, makanan ringan, itu cemilan, 10, 11, dan seterusnya. Jangan cemilan! Iya. Nah, seperti itu. Kemudian ada di Al-Fukat, Haikal, dan Ismail. Kalian itu bagiannya ditusuk. Ditusuk? Kok ditusuk? Ulah, kok ditusuk? Maksud Ustadz, di bagian pembuatan tusuk sate. Sekarang, Sobri dan Lukman, kalian itu di bagian beres-beres. Hah? Beres-beres apa tuh, Ustadz? Lapangan banteng. Kandang banteng. Wow. Enggak lagi gitu aja pakai nanya ya, apa aja kan ruangan ini bisa diberesin. Mau beresin. Oh, betul. Sampahnya. Sampahnya. Muke lu. Saya dibersihin udah tampan begini. lanjut. Yeah, ya. Kemudian Bang Muklis. Siap. Nah, Bang Muklis itu bagian jaga aja. Jago apa, Pak Ustaz? Perbatasan perang. Kamu tembakin dong. Tak bisa yang lain, Pak Ustaz. Karena kambing. Nanya lu. Siap. Dan selanjutnya Ustazah Zubaida. Kalau saya jadi wakil ketua aja supaya bisa mendampingi Ustaz Musa yang baik dan santun di pelamitan. Maksud saya di kepanitiaan. Itu. Saya setuju kalau dia jadi wakilnya Mumus. Ya udah enggak apa-apa deh kalau begitu. Ustazah Zubaidah jadi wakil saya di kepanitiaan. Siapa lagi? Ah, ini nih. Elang. Nah. Elang, kamu ada di seksi perlengkapan dan pembelanjaan ya, Elang ya? Ngapain juga gue jadi panitia acara si Sarah yang sombong itu? Ih, ogah banget. Males. Pak Ustaz, saya nggak mau deh. Ulala. Ya iyalah, saya nggak mau. Ini kan acaranya si Sarah. Ngapain kita yang ribet? Ngapain saya yang ribet? Elang, dengerin ya, Elang ya. Pondok pesantren itu tempat di mana kita belajar bergotong royong. Bahu-membahu, saling melengkapi satu sama lain agar semuanya tuh selaras, indah, bergandengan bersama-sama menuju kehidupan yang bahagia. Jadi Ustadz rasa kamu harus mau ya? Haruslah, wajib. Betul. Kak Elang, kan tasyakurannya bukan buat kasar doang, buat kita rame-rame. Gak tau tentang kata ikal kata simuk. Wah, Pitan, udah ikutan aja Mas Elang. Ben, pinter. Ini, ya, kalau kata Upin Ipin, betul. Gitu dong semuanya, biar cepat kelar nih kerjaan. Nah, gitu loh, anak perempuan tuh pada rajin. Sarah, kamu pergi ke pasar yo, belanja untuk kebutuhan ini apa? Syukuran pesantren yo. Nih. Tuh, udah dicatat semua, Cing, tuh, ya. Iya, Cing. 100, 200. Aduh, susah jepit deh. 1 juta, nah ini ya, 200. Maaf Sing, tapi kayaknya uang segini gak cukup buat belanjanya. Heduh, hidup itu harus hemat, gak boleh boros. Kamu tahu kan kenapa Encing ini jadi kaya raya, apalagi ini pesantren kondisinya lagi prihatin. Jadi harus dicukup-cukupkan ya. Ingat, hidup harus hemat, gak boleh boros.
Iya, jangan boros, Neng. Tapi pelit. Hehehe, itu mulut ngomong apa? Mbok pikir aku itu budek apa? Gigi saya ngebet. Yaudah, Cing. Kalau gitu, Sarah mendingan pergi sekarang aja ke pasarnya. Iya, iya. Atika ajakin aja. Ini Hana biar bantu-bantu di sini, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Neng, ya. Hati-hati. Mbok, gue nih. Iya, iya, Neng.